negara kita Malaysia mendukung cita-cita mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Punca kesejahteraan dan terbitnya perpaduan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara ialah keharmonian hidup bermasyarakat disulami perasaan hormat menghormati, menerima seadanya, keikhlasan dan semangat persaudaraan yang teguh dalam diri. Pendidikan merupakan satu jalan komunikasi pintas untuk merealisasikan hasrat ini. Sistem pendidikan bersepadu berjaya membentuk perpaduan sosial dan integrasi kebangsaan. Sukan juga merupakan antara mekanisme penting dalam menentur semangat kekitaan, mewujudkan persefahaman dan mencipta semangat satu negara, satu matlamat. Penyatuan yang terikat oleh norma dan nilai serta kepentingan bersama. Perpaduan umpama seikat bak sirih, serumpun bak serai. Aku Malaysia, satu bahtera. Al-Quran itu panduan ummah, kumandangkan ayatnya di setiap rumah. Hidup pasti mendapat barakah, gemilang cahaya terpancar di wajah. Hidup pasti mendapat barakah, gemilang cahaya terpancar di wajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kitab Suci Al-Quran, Kalamullah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan pedoman dan panduan hidup seluruh umat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dan pedoman hidup, supaya kita sentiasa berada pada landasan yang betul. Sejak kecil lagi, kanak-kanak patut didedahkan dengan pembacaan Al-Quran supaya mereka mengenali Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Didiklah anak-anak kita supaya mempelajari Al-Quran sejak mereka masih kecil lagi. Bajailah jiwa mereka yang murni dengan kesyahduan lagu-lagu Al-Quran. Dari Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, memenuhi hasrat dan impian yang murni ini melalui penubuhan Darul Quran yang melatih anak-anak kita untuk menjadi para hufaz. Telah ditubuhkan kira-kira 47 tahun yang lalu. Ianya bermula dengan kelas Al-Quran di Masjid Negara pada tahun 1966, di mana ketika itu seramai 8 orang pelajar yang menjadi peneroka kepada kelas ini, dan alhamdulillah kelas ini berjalan dengan baik dan ia berkembang. Begitu juga dari segi lokasi tempat pengajian,
di mana daripada Masjid Negara telah berpindah ke banyak tempat, di Pusat Islam, di Taman Tun Dr. Ismail, yang akhir sekali berpindah ke Kuala Kubu Baru di Hulu Selangor ini pada tahun 1998. Perkembangan yang baik ini kita lihat di mana para ibu bapa umat Islam di negara kita berlumba-lumba menghantar anak-anak mereka untuk belajar di Darul Quran. Kalau saya sebut di peringkat awal dahulu, seramai 8 orang pelajar yang menjadi peneroka kepada kelas Al-Quran ini. Ianya berterusan dengan sambutan yang baik. Kita bermula dengan peringkat awal dahulu dengan program diploma tahfiz Al-Quran. Tetapi Alhamdulillah, sekarang ini perkembangan ini amat membanggakan kita. Untuk saya baru belajar menghafaz daripada tahun lepas. Saya menghafal, saya baca 10 kali muka surat tu, baca tengok kepada halaman. Lepas tu saya cuba menghafal satu ulang ayat satu persatu. Jadi salah satu petua yang saya amalkan supaya saya tidak lupa Al-Quran, iaitu sentiasa mengulang bacaan Al-Quran. Dalam satu hari wajib membaca Al-Quran dan mengulang, serta menjaga pemakanan seharian. Bila kita hafal Al-Quran ni, syafaat dia banyak kan. Syafaat dia banyak. Dan benda yang paling saya ingat lah, bila saya nak hafal Al-Quran, bila saya sakit, saya ingat saya hafal Al-Quran ni satu untuk saya sendiri, untuk agama saya, untuk agama, untuk memelihara Al-Quran itu sendiri. Satu lagi, orang kata kita boleh bagi syafaat dekat ibu, dekat 10 orang daripada keluarga kita kan. Dan paling istimewanya, kita boleh pakaikan mahkota kepada ibu bapa kita dekat syurga nanti kan. Saya bukan seorang yang gifted senang nak menghafaz Al-Quran, tapi seorang yang sangat sukar. Sedangkan tidur saya lambat, bangun saya awal, dan nak katanya paling awal saya akan bangun pukul 3, dan saya tak tidur dah lepas tu. Lepas tu saya juga kalau nak hafaz Al-Quran, paling susah saya nak hafal satu muka tu, satu hari pun saya tak dapat kan, pernah lah macam tu. Lepas tu dalam nak mengulang Al-Quran pun saya sangat sukar juga. Sebabnya pernah sekali tu nak hafaz satu juzuk tu, nak ulang satu juzuk tu, sampaikan satu bulan baru saya boleh ingat benda tu. Dan tu tak kira lagi lah dengan macam mana saya menangis depan ustaz saya, macam mana saya datang depan ustaz saya, dan saya tak mampu nak tasmik benda tu. Ustazah pesan mengaji dan i'adah tu biar sampai mati. Jangan sampai bila kita dah ingat Quran 30 juzuk tu kita berhenti mengaji. Bukan macam tu. Kita kena mengaji sampai mati. Sebab ustazah kata Quran ni akan bagi syafaat kita kan. Bukan kita berhenti bila dah ingat berhenti. Kita mengaji sampai mati, insya-Allah kalau kita jaga betul-betul Quran, Allah akan balas yang setimpal lah untuk kita. Sebab syurga tu manis sebab perjuangan kita pahit kan. Hidup pasti mendapat barakah, gemilang cahaya terpancar di wajah. Saksikan siaran secara langsung tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Pastikan janji temu anda pada ketetapan berikut. Terus berwarna ilmu di TV1. Program pensijilan ini ialah program kerjasama di antara Darul Quran dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di mana para pelajar lepasan SPM akan berada di Darul Quran selama setahun setengah. Mereka menghafaz Al-Quran, selepas itu mereka akan menyambung pengajian ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bagi program diploma, dahulu kita hanya menawarkan program diploma tahfiz dan kiraat,
Tetapi sekarang ini sudah ada 5 program utama di bawah bidang diploma ini, di mana selain daripada tahfiz dan qiraat, ada tahfiz dan dakwah, tahfiz dan hadis, tahfiz dan syariah, dan tahfiz dan muamalat. Para pelajar diberi peluang untuk memilih 5 atau salah satu daripada 5 bidang yang kita tawarkan ini. Mulai 4 tahun yang lepas, kita telah mengemukakan ataupun menawarkan program baru, program ijazah dengan kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, di mana para pelajar lepasan Darul Quran yang memiliki diploma tahfiz, mereka boleh menyambung pengajian mereka ke USIM, tetapi tempat belajarnya masih di Darul Quran. Jadi program kerjasama ini kita menawarkan kepada mereka di Fakulti Quran dan Sunnah, di mana para pelajar hanya perlu belajar 3 tahun sahaja untuk menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Sesungguhnya, seindah-indah cahaya adalah cahaya Al-Quran. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Belajarlah ke Al-Quran. Di akhirat nanti, ia akan datang kepada ahli-ahlinya, yang mana dia itu orang akan amat memerlukannya. Akan datang dalam bentuk seindah-indahnya dan ia bertanya, 'Kenalkah kamu kepadaku?' Maka orang yang pernah membaca Al-Quran bertanya, 'Siapakah kamu?' Maka Al-Quran berkata, 'Akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung dan juga telah bangun malam untukku, dan kamu juga pernah membacaku di waktu siang hari.' Kemudian berkata orang yang pernah membaca Al-Quran, 'Adakah kamu Al-Quran?' Lalu Al-Quran mengakuinya dan membawa orang yang membaca Al-Quran menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang itu diberi kerajaan di tangan kanannya dan mahkota di atas kepalanya. Pada kedua ayah dan ibunya yang Muslim diberi perhiasan yang tidak dapat diukur dengan dunia, walau berlipat ganda, sehingga keduanya bertanya, 'Dari manakah kami memperolehi ini semua? Sedangkan amal kami tidak sampai ini.' Lalu dijawab, 'Kamu diberi semua ini kerana anak kamu telah mempelajari Al-Quran.'" Untuk mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa pula, negara kita telah mengadakan musabaqah Al-Quran untuk julung-julung kalinya, di mana almarhum Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menjadikan negara kita sebagai tuan rumah pertama yang mempelajari seni pembacaan Al-Quran ini. Sebenarnya saya telah melibatkan diri dalam penghakiman tilawah Al-Quran ini bermula pada tahun 1982 lagi, iaitu di peringkat negeri Terengganu. Kemudian apabila saya bekerja di Brunei, juga dilantik menjadi hakim di peringkat negara Brunei. Selepas daripada itu, apabila tahun 1984, saya telah dilantik menjadi hakim hafaz kebangsaan. Di samping itu ada juga ketika itu musabaqah tilawah ini diadakan pada masa yang sama dengan musabaqah hafaz Al-Quran peringkat kebangsaan. Jadi kedua-dua musabaqah ini saya dilantik menjadi hakim, alhamdulillah. Jadi pada tahun 2006, kalau tak silap saya, saya telah dilantik menjadi hakim antarabangsa mewakili Malaysia. Jadi semasa musabaqah di antarabangsa ini, memanglah kita dari Malaysia ada 3 orang saja ketika itu, iaitu Tan Sri, Datuk Hassan Azhari, kemududian Ustaz Nik Jaafar Ismail, termasuklah saya. Sebagaimana yang kita maklum, qori-qori yang mewakili negara kita, salah satu di antara qori yang terbaiknya iaitu Haji Maksum Pergau. Allah yarham Haji Maksum Pergau daripada Kelantan. Beliau telah memenangi musabaqah antarabangsa kita, dan saya lihat masa itu saya pun bukan
bukan dewasa lagi, saya ingat masih muda, dan saya dapat menilai bacaan mereka nak dibanding dengan apa kori-kori lain. Kerana beliau keistimewaannya ialah kerana mempunyai suara yang ala Arab. Kerana beliau tinggal di negeri Arab satu beberapa ketika katanya. Kemudian pula beliau juga boleh baca Quran dengan baik dan suara pun baik. Jadi hakim-hakim ketika itu, saya pun tak sempat, saya pun belum jadi hakim ketika itu, masih remaja. Tapi hakim-hakim ketika itu banyak daripada negara-negara Arab seperti Mesir, kori-kori yang masyhur daripada Mesir kalau nak banding dengan sekarang ini. Jadi misalnya almarhum Khalil Qusari dan banyak Syekh Abdul Hakam, Syekh Amin Lutfi, saya dulu pernah datang ke negara kita. Jadi mereka ini orang yang punya suara dan bacaan yang baik. Jadi apabila mereka ini dapat menghakimkan bacaan peserta yang kita kata tak jauh bezanya dengan bacaan Arab, maka sudah tentulah peserta ini dapat dinilai dengan baik. Salah satu daripada inilah Haji Maksum Pergau ini yang ketika itu memanglah kena banding dengan negara lain, saya ingat dia memang terbaiklah. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebenarnya dalam penghakiman kita di Malaysia ini, saya ingat berbeza dengan negara lain mungkin barangkali, kecuali negara-negara yang berdekatan berjalan dengan kita ini seperti Brunei, Singapura, Indonesia misalnya. Maka saya kira mereka ini tumpu juga di bahagian lagu. Jadi pada negeri Arab sebenarnya tak adalah lagu ini ditekankan sangat. Sebab lagu ini dia katakan dah semula jadi kepada orang Arab ni, bila dia baca maka automatik lagu dia tahu dah lagu dia. Mestilah lagu apa, lagu Sobah dia baca, lagu lagu Nahwan, lagu Hijaz dan sebagainya. Jadi bacaan itu tidaklah macam ditekankan sangat. Dia tengok di segi maknanya. Itu setengah-setengah negara Arab gitulah. Kalau saya ingatlah lama-lama dulu, saya pun belajar juga sikit-sikit. Misalnya lagu Sobah kita baca. Lepas lagu Bayati itu biasalah, lagu Bayati mula-mula bacaan. Tapi apabila lagu Sobah, kita pun kena tukar dalam fikiran kita, ini lagu Sobah. Misalnya kalau saya cuba, Bismillahirrahmanirrahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Itu lagu Sobah. Kalau lagu Hijaz pula lain. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Ada lagu Hijaz. Ini kita pun bawa juga lagu-lagu ini dalam musabaqah kita. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Ini lagu Nahwan. Lagu biasa pula kita bawa, selalu juga kita bawa musabaqah kita, lagu Ras. Kita baca. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Jadi kalau siapa yang baca dalam musabaqah, baca empat lagu dah cukup lah. Tinggal suara yang baik dengan alunan yang bagus, maka satu istimewa lah.
hidup pasti mendapat barokah, gemilang cahaya terpancar di wajah. Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa? Apa? Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa? Ya. Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali yang ke-55. Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa tu kat mana? Ah, kat mana lagi? Di PWTC lah. Jom, kita pergi ramai-ramai. Tulisan Jawi adalah warisan bangsa Melayu silam. Majukan. Marilah bersama kita menyemarakkan perjuangan penggunaan tulisan Jawi. Bercakap tentang pengalaman Al-Quran, saya mula mempelajari Al-Quran daripada kecil lah, secara tak langsung. Dan secara langsungnya mempelajari taranum Al-Quran bersama guru saya yang pertama, Ustaz Rosali, yang sekarang ini bertugas Bilal di Masjid Ibrahimi Pasir Putih. Dan bermula tilawah Al-Quran, Ustaz kata silap, Ustaz bermula darjah 3, 9 tahun. Yang diberi semangat oleh seorang guru bahasa Inggeris Ustaz yang memakai peredah, alhamdulillah, dan sampai darjah 6 Ustaz mempelajari Al-Quran cara berlagu. Dan apabila darjah 6 Ustaz mula mempelajarinya bersama guru Ustaz Abdul Rahim Ahmad. Ustaz Abdul Rahim Ahmad di rumah dia lah. Setiap daripada hari Jumaat, selepas daripada salat Jumaat, ayah yang kepada saya Ghazali membawa saya ke masjid Muhammadi Kota Baru untuk mempelajari taranum bersama Ustaz Abdul Rahim Ahmad. Walaupun Ustaz tak suka ke, waktu itu ayahnya memaksa saya supaya mempelajari Al-Quran bersama Ustaz Abdul Rahim Ahmad. Dan di Al-Azhar University, Ustaz sempat juga mempelajari Al-Quran bersama Syekh Basyuni Fudah dan juga bersama Syekh, saya dah lupa nama dia. Dan balik tahun 2001 juga Ustaz menyambungkan Al-Quran sekali lagi bersama Ustaz Abdul Rahim Ahmad dalam segenap segilah, fasahahnya, tajwidnya, lagunya dan juga segala makhluk sifat lah. Dan pengalaman pahit lah di antara mempelajari Al-Quran. Yang kata pahit itu tak ada yang pahit mana, tetapi yang ada punah juga lah apabila mengadap Al-Quran. Mengadap je Al-Quran, Ustaz menangis kerana susah sangat mempelajari ilmu vokal. Dan ada kala juga Ustaz pada waktu petang sebelum guru Ustaz datang, Ustaz lari terlebih awal pergi main bola sepak di padang kerana tak nak belajar Al-Quran. Di antara usaha yang anak sendiri tuntut untuk nak mencapai kepada tahap qari antarabangsa, Ustaz pantang berjumpa seorang guru. Sebagai contoh, mana-mana guru, contohnya kalau Ustaz Yahya Daud daripada Kelantan, kalau dia datang ke Kuala Lumpur ada apa-apa seminar, dan kita orang ahli Quran di Kuala Lumpur akan menyerbu dia lah. Menyerbu Ustaz Yahya untuk mempelajari ilmu vokal. Satu. Dan mana-mana guru sekalipun. Dan juga dari sudut, kalau bercakap tentang dari sudut fasahah dan tajwid, Ustaz juga mempelajari dengan Datuk Salahuddin. Datuk Salahuddin, Ustaz Hasan Zahari. Jangan banyak juga mengembalikan tenaga mereka untuk nak memperbetulkan bacaan Ustaz, nak sampai kepada peringkat antarabangsa lah. Ilmu suara, ilmu lagu Ustaz Yahya dan Ustaz Abdul Rahim Ahmad lah, itu tidak dinafikan lagi. Apa yang saya boleh katakan di sini, saya tidak ada pengalaman manis waktu usia saya kecil 5 tahun sehinggalah saya belajar sampai ke universiti dan sebagainya. Saya tidak ada kenangan manis bila nak baca Quran. Sebab apa? Daripada paksa, daripada situlah timbulnya minat.
kalau bercakap tentang cabaran dan juga pengalaman yang saya lalui, semuanya pahit-pahit belaka. Saya jujur, sebagai diri sini saya jujur. Saya pernah satu ketika nak makan pun memang tak makan dah kat dapur, bawa makanan masuk bilik, takut dengan arwah ayah. Dan juga saya pernah betapa susah dia nak sebut makhraj. Makhraj buat waktu ketika itu. Dan waktu tu masa nak betulkan bibir tu sampai sengit-sengit semua, sampai ditarik daripada bibir bawah sampai atas, sampailah berbekas. Waktu tu saya agak sebak dan juga terfikir sampai bila saya mampu untuk menyebut huruf-huruf hijaiyah ini, alif sampai ya, yang dapat memuaskan hati Allahyarham ayahnya saya. Masa tu buat apa pun semua terpaksa lah. Biasalah budak-budak, mana ada yang memang nak ambil Quran, nak ambil mukaddam baca Quran, tak ada. Tetapi atas keterpaksaan itu, maka daripada situ timbul minat dan saya cari sendiri. Waktu saya 7 tahun, saya mula mencari kaset-kaset qari daripada negara-negara Arab, lebih-lagi negara Mesir, untuk meniru gaya bacaan. Dan daripada situlah saya pelajari dari masa ke semasa dan memupuk minat cintakan Tarannum itu sendiri. Yang paling saya tak dapat lupakan adalah apabila waktu usia 7 tahun, waktu tu saya pertama kali dinobatkan sebagai Johan Kebangsaan Tilawah peringkat TNB Tenaga Nasional. Waktu tu ayah seorang kaki tangan TNB, dan masa diumumkan Johan tu, saya tak tahu pun saya menang. Lepas baca Quran, saya keluar saya pergi main jengkit-jengkit kat luar. Waktu tu tudung pun dah ke mana, budak-budak 7 tahun. Tiba-tiba diumumkan tempat ketiga, tempat kedua dan juga Johan. Waktu tu diumumkan tempat ketiga dulu, tak digunakan nama saya. Kemudian naib Johan pun tak ada. Dan Johan tu yang terakhir sekali diumumkan, lalu saya pun pergi. Saya pakai tudung balik, kemudian pergi di atas stage dengan berpeluh-peluh. Waktu tu saya tak tahu pun saya nombor berapa. Sampai tanya kat mak saya, mak nombor apa? Nombor 3 kot. Sebab saya tak tahu, betapa tak tahunya saya diumumkan daripada nombor 3 sampai nombor 1. Jadi waktu tu saya Johan, dan saya kena baca balik. Dan waktu nak baca balik itulah antara kenangan yang paling indah yang tak dapat saya lupakan. Dan lagi satu, waktu selepas saya dinobatkan Johan Kebangsaan Sekolah-Sekolah Malaysia 1994 dengan markah 97 markah, dan waktu itu saya sujud syukur, saya bersama dengan arwah ayah saya sujud syukur di tilawah Terengganu waktu ketika itu, dan hadiah kemenangan adalah menunaikan haji ke Makkatul Mukarramah. Itulah yang paling saya tak dapat lupakan, betapa hasrat saya nak menunaikan haji dan ke Makkah Al-Mukarramah. Seseorang yang berjaya dalam bidangnya, yang pertamanya terlebih lagi orang yang berjaya dalam bidang qari dan qariah, yang ingin berjaya, yang mula-mula sekali dia perlu ada bakat. Dia perlu ada bakat dalam diri. Kalau kita sekadar minat tapi kita tak ada bakat dalam bertaranum, saya rasa agak sukar untuk menguasai bidang taranum itu sendiri. Yang keduanya, bila dia berbakat dan berkebolehan, dia kena ada kesempatan. Maknanya kesempatan ni, itulah dia masuk tilawah, maknanya dia ada kesempatan untuk menjadi seorang qari dan juga qariah. Yang ketiganya adalah rezeki. Rezeki ini di tangan Allah. Sebab itu bila kita ada kebolehan, kita ada kesempatan, kita usaha, maka InsyaAllah Allah akan berikan rezeki. Sesiapa yang senang dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia membaca mushaf ini, yakni Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, mendapat pahala yang banyak, di mana satu huruf diberikan jaran 10 kebajikan. Kedua, Allah Subhanahu wa Taala mengangkat darjat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Ketiga, Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat nanti. Keempat, membaca Al-Quran dapat mendekatkan diri dengan Allah, bahkan seolah-olah bercakap dengannya. Kelima, orang yang membaca Al-Quran
akan mendapat ketenangan jiwa.